Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله وبالخصوص العام محمد بن عثمان حفظه الله تعالى yang beliau telah menyediakan fasilitas mulai dari tahun 2010 ya. Tahun 2010 ini saya selalu mencatat mulai dari awal tahun 2010 dan malam ini pertemuan saya yang ke-9 di Majelis Taklim Ar-Royan ini. Beliau telah memberikan fasilitas ilmu yang demikian banyak. Beliau mengundang para mubaligh, para da'i, para ustad untuk hadir di sini, kemudian juga dihadiri oleh kaum muslimin. Setelah itu juga kita mendapatkan santapan jasmani, jasmani, rohani, lahir batin lengkap. Mudah-mudahan ini menjadikan amal jariah beliau, karena ilmu ini adalah amal jariah. Para ulama mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang melakukan amalan-amalan yang kalau dia mati amalannya tidak terputus, terus mengalir ganjarannya. Itu jumlah amalannya ada 10 kurang lebih, macam-macam, termasuk menggali sumur, membuat, mengalirkan air, menanam pohon, dan yang lain-lainnya banyak sekali. Tapi ternyata semuanya itu juga akan berhenti. Misalnya anak mendoakan kita, anak kita juga akan mati. Ada satu yang tidak berhenti. Apa itu? Au ilmin yuntafa'u bihi. Ini yang tidak pernah berhenti. Karena ilmu ini menyebar terus. Yang dimaksud ilmu di sini termasuk orang yang memfasilitasi. Jadi walaupun bukan ustadz yang menyampaikan, tapi memfasilitasi. Ini termasuk orang yang menyebarkan ilmu. Masya Allah, mulai tahun 2010 setiap bulan satu kali, sampai sekarang 2016, berarti sudah berapa kali pertemuan? Sudah berapa banyak ilmu yang didapatkan? Ya, mudah-mudahan beliau oleh Allah diberikan sehat walafiat, diberikan oleh Allah istiqomah, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup umurnya dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian juga kepada Al-Am Abdurrahman Baroja, beliau juga koordinator. Beliau adalah motornya. Kalau tidak ada motor enggak bisa jalan. Beliau juga motor. Beliau termasuk fasilitator sehingga terjadinya majelis ini. Mudah-mudahan beliau juga mendapatkan amal jariah. Mudah-mudahan beliau oleh Allah diberi sehat walafiat, diberi istiqamah, amalnya dikabulkan oleh Allah, dan ditutup umurnya dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Kemudian juga para hadirin wal hadirat semuanya, antum juga berjasa. Sekarang kalau pengajian tidak ada yang hadir, bagaimana terus? Karena itu yang berjasa bukan ustadznya, yang berjasa antum mau datang. Itu luar biasa. Sekarang kalau orang pengajian gak ada yang hadir, mau ngomong dengan siapa?
antum datang dari jauh, dari Surabaya, dari Malang, dari Jombang, dari Mojokerto, dari mana lagi, dari Madiun, antum datang ke sini, ya, yang mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke syurga. Kata-kata menempuh jalan mencari ilmu itu ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah menempuh jalan mencari ilmu, kita datang dari tempat kita menuju tempatnya ilmu. Ini menempuh jalan. Antum dari rumah ke sini, ini menempuh jalan mencari ilmu. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ke syurga. Allahumma amin. Kemudian juga semua pihak yang terlibat dalam acara ini, semoga oleh Allah amalnya dikabulkan dan menjadi amal jariah semuanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah materi malam hari ini adalah tentang 40 faedah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana materi ini diambil dari kitab Jala'ul Afham fi Fadlis Salati Wassalam ala Khairil Anam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Salawat. Salawat ini ada di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat nomor 56. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, ucapkan salawat dan salam kepada beliau. Yang mana kemudian para ulama menjelaskan, salawatnya Allah itu artinya pujian-pujian Allah. Salawatnya malaikat adalah doa-doanya malaikat. Jadi Allah memuji Nabi, malaikat mendoakan Nabi. Hei orang-orang yang beriman, tirulah Allah, tirulah malaikat, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai penduduk bumi, yang di langit semuanya solawat, kamu yang di bumi solawat juga. Jadi yang di atas dan di bawah semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi solawat ini perintah yang lain daripada yang lain. Coba antum buka di Al-Quran perintah-perintah yang lainnya, itu langsung aqimus shalah, dirikan salat, atuz zakat, keluarkan zakat, langsung wajahidu, berjihadlah. Tapi kalau salawat tidak. Sebelum Allah perintahkan kita, Allah beritahu dulu kita, Allah salawat kepada Nabi, malaikat salawat kepada Nabi. Hei orang beriman, kamu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat ini kalau kita banyak mengucapkannya, kita untung. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad, juga Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan yang lain-lainnya. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Al-Mundhiri mengatakan hasan. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan hasan. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman menguatkan hadis ini, dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Melalui jalan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, sahabat Ubay bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uktiru salata alai, fakam aj'alu laka min salati?"
Wahai Rasulullah, saya banyak bersolawat kepada Anda. Maka ya Rasulullah, di antara doa-doa saya itu berapa banyak saya pakai untuk sholawat kepada Anda? Ya Rasulullah, saya ini punya banyak wirid, banyak doa. Kira-kira sholawatnya berapa persen dari semuanya itu? Kata Rasulullah SAW, masyikta, terserah kamu, berapa saja. Lalu sahabat Ubay bertanya, ar-rubu', bagaimana kalau seperempatnya untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, masyikta fa'in zidda fahuwa khairun lak, terserah kamu, kalau kamu mau nambah lebih baik bagimu. Lalu kata sahabat Ubay, an-nisif, bagaimana kalau separuhnya untuk salawat kepada Anda ya Rasulullah? Qala masyikta fa'in zidda fahuwa khairun lak, terserah kamu, kalau kamu mau nambah lagi lebih baik bagimu. Qala qultu ats-tsulutsain, bagaimana kalau 2/3 ya Rasulullah? Jadi saya punya wirid, saya punya doa ini, 2/3-nya khusus sholawat saja. Kata Rasulullah SAW, masyikta, fa'in zidta fahuwa khairun lak, terserah kamu. Kalau kamu mau nambah lagi, lebih baik bagimu. Lalu kata sahabat Ubay, aj'alu laka sholati kullaha. Kalau gitu ya Rasulullah, semua wirid saya, semua doa saya, khusus untuk sholawat kepada Anda. Lalu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau kamu sholawat banyak seperti itu, maka semua keinginanmu dicukupi oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi orang yang banyak sholawat itu untung dunia akhirat. Di dunia semua keinginanmu dicukupi oleh Allah. Di akhirat semua dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ini amalan yang luar biasa, jangan pernah diremehkan. Yang banyak kita membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa kisah sebelum kita nanti masuk ke 40 faedah sholawat kepada Nabi. Karena ini nanti kalau 40 kita terangkan pelan-pelan, insya Allah kita sampai jam 12 malam. Jadi nanti makan malamnya jam 1. Siap ya. Sampai jam berapa biasanya? Terserah antum. Terserah panitianya. Setengah 8 ya. Ya, setengah 8. Ada beberapa kisah. Kisah pertama adalah kisah yang baru saja terjadi. Nah, bulan yang lalu saya diundang ke Halmahera Utara. Di sana ada tambang emas milik Australia, PT Nusa Halmahera Mineral. Itu tambang emas milik Australia. Masya Allah, luar biasa tambang emasnya itu. Jadi mereka itu ngeber ke dalam bumi sampai 500 meter ya, dan kami sempat diajak masuk ke dalam. Masya Allah, di dalam rasanya kayak mandi sauna ya, seperti itu. Itu ada kejadian, sebelum kami datang ada kasus, ada longsor ya. Ada satu orang terperangkap namanya Pak Mursalin. Pak Mursalin sedang berada di dalam, terjadi longsor, berada di kedalaman ya sekian ratus meter, sudah tertutup dengan dunia luar, seorang diri di dalam, di bawah tanah. Bayangkan ya seperti apa. Yang mana waktu itu selama lebih dari 24 jam tidak ada komunikasi sama sekali, komunikasi putus, beliau seorang diri di dalam, nutup rapat. Kemudian setelah lebih dari 24 jam baru bisa dibor dari atas, dari ketinggian sekitar 45 meter. Itu berhasil dibor, tapi bor kecil. Hanya untuk memastikan Pak Mursalin masih hidup. Kemudian juga untuk komunikasi, kemudian juga untuk mengirimkan bahan makan dan minuman. Tapi belum bisa keluar. Dan baru bisa dievakuasi keluar setelah
8 hari. Di dalam sana 8 hari. Kalau kita kira-kira gimana? Ya, stres macam-macam. Ini Pak Mursalin subhanallah tidak terpengaruh sama sekali. Tegar, tidak stres sedikit pun, tenang, tidak panik. Sehingga komunikasi dengan luar ini lancar. Anda begini, dia begini. Anda begini, dia begini. Dan ini mempermudah proses evakuasi. Tenang, enggak stres. Setelah berhasil evakuasi, kami sempat ke rumahnya beliau. Kami ingin tahu. Ini tentu orang ini punya amalan ini. Kami ngobrol-ngobrol panjang dan ternyata benar. Pak Mursalin ini rajin membaca zikir. Kalau mau berangkat kerja zikir. Termasuk ketika terperangkap itu banyak zikir. Di antara zikir yang paling banyak beliau baca itu 3. Yang pertama-tama adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini banyak beliau baca. Yang kedua adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini amalan ini perlu seperti ini. Jadi orang mestinya stres, enggak stres, tenang karena dia langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini luar biasa. Jangan pernah meremehkan zikir. Kemudian juga ada kisah lagi. Kisah pada abad ini seorang imam dari Masjid Quba. Antum kalau ke Madinah itu dianjurkan wudhu dari hotel lalu pergi ke Masjid Quba sholat 2 rakaat, fadilahnya sama dengan umrah. Masjid Quba yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah seorang imamnya bernama Fadilatul Syekh Saleh Al-Maghamisi. Itu imamnya. Beliau terkenal sekali, banyak ceramah-ceramahnya. Kalau antum buka di YouTube, cari aja Saleh Al-Maghamisi. Ceramahnya beliau banyak sekali. Sebagian juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pada waktu itu beliau sakit jantung. Dan dokter memutuskan harus dioperasi bypass. Tidak mungkin dipasang ring. Sudah beliau pasrah. Dilaksanakan operasi itu, kemudian dikeluarkan dari kamar operasi. Setelah beliau sadar, itu beliau heran melihat para dokter wajahnya tegang semuanya. Para dokter tegang, para perawat tegang, saling konsultasi. Sehingga sekian banyak dokter, sekian banyak perawat tegang semuanya. Hanya Syekh Saleh tanya, ada apa? Mereka mengatakan, wahai Syekh Saleh, ini darah Anda belum lancar berjalan. Jantungnya belum normal. Ini alat-alatnya masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Terus bagaimana? Anda harus dioperasi lagi. Bayangkan ya, dioperasi lagi yang kedua kalinya. Sudah beliau pasrah sudah. Dibawa masuk ke ruang operasi, dalam keadaan wajah beliau juga tegang. Baru dioperasi, mau dioperasi lagi. Ketika dalam keadaan tegang wajahnya, seorang perawat, perawat perempuan tidak kenal dengan Syekh Saleh itu siapa. Hanya mungkin baca namanya, pasiennya namanya Saleh gitu kan. Sang perawat melihat Syekh Saleh ini wajahnya tegang. Lalu sang perawat menegur, ya rajul, ya Saleh, salli ala nabi. Hei, hei orang laki, hei Saleh, ayo salawat, leh salawat leh. Itu istilahnya ya. Ini Syekh Saleh ini kaget. Ini perawat nyuruh saya salawat ini gimana ini? Memangnya enggak kenal saya, siapa saya ini? Ini imam masjid Quba ini. Kok disuruh salawat oleh perawat? Artinya Syekh Saleh kaget. Ini perawat nyuruh saya salawat. Ini yang ngomong bukan dia ini. Yang ngomong ini malaikat ini. Langsung Syekh Saleh salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, dokter-dokter dan perawat-perawat tersenyum semuanya, tertawa semuanya. Syekh Saleh kaget, ada apa lagi ini?
tadi tegang semuanya, sekarang senyum semuanya. Iswi, ada apa? Ya Syekh Saleh, Anda tidak jadi dioperasi. Lo kenapa? Ini sudah normal lagi sudah. Dan normal jantungnya. Allahu Akbar. Berkata apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah meremehkan sholawat. Sholawat ini luar biasa. Ya, karena itu kita perlu banyak membaca sholawat. Banyak itu berapa kira-kira? Iya, ada cerita lagi ini. Ini juga cerita seorang syekh dari Mesir. Namanya Syekh Muhammad Hassan Hafidhahullah Ta'ala. Sampai sekarang masih ada beliau, ulama sunnah. Syekh Muhammad Hassan Hafidhahullah Ta'ala didatangi oleh seorang anak perempuan kecil, umurnya sekitar 14 tahun. Anak perempuan ini mengatakan, ya Syekh Hassan, ya, saya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak ini mimpi ketemu Nabi. Kemudian ya Syekh Hassan, Nabi berpesan agar saya menyampaikan ke Anda sebuah pesan. Disampaikanlah pesan itu. Syekh Hassan nangis, terharu Nabi Muhammad menyebut namanya. Lalu Syekh Hassan mengatakan, wahai anak, kamu lebih mulia dari saya. Kamu lebih hebat dari saya. Karena kamu bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana orang kalau mimpi ketemu Nabi itu Nabi sebenarnya. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai Nabi. Lalu kata Syekh Hassan, wahai anak, tentu kamu punya amalan. Pasti kamu punya amalan. Apa amalanmu? Ternyata kata anak itu, saya banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Hasan, berapa banyak kamu baca solawat satu hari? Berapa banyak? Satu hari tidak kurang dari 10.000. Allahu Akbar. Satu hari 10.000, Pak. Kadang kita 100 rasanya sudah dipukuli 40 orang kita. Ya, kita kena 100 rasanya sudah mau jatuh kita. Ini 10.000 satu hari. Makanya pantas mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang kalau baca sholawat itu, ya, batinnya nyambung kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Batinnya nyambung kepada Nabi. Dia ingat Nabi. Dia ingat akhlaknya Nabi. Dia ingat ibadahnya Nabi. Dia ingat, ya, jihadnya Nabi. Dia ingat kesabarannya Nabi. Nyambung dengan Nabi. Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian 40 keutamaan solawat. Langsung aja kita masuk ke sana. Ini dari kitabnya Ibnul Qayyim yang berjudul Jalaul Afham Fi Fadli Salati Wassalam Ala Khairil Anam. Ini ringkasannya. Di antara keutamaan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah imtithalu amrillah. Jadi ketika kita baca solawat, kita melaksanakan perintah Allah. Ya kan? Tadi kan Allah nyuruh kita solawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita laksanakan perintah Allah. Ini ringkasannya. Kalau kita kepingin dasar-dasarnya, argumentasinya semuanya, itu ada di kitab aslinya. Jadi masing-masing dari 40 ini ada argumentasinya, ada dalilnya, ada dasarnya, ada atharnya dari salafus soleh. Kemudian yang kedua, di antara faedah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah muwafaqatullah subhanah. Kita, ya, menyamai Allah dalam bersolawat, mencocoki Allah dalam bersolawat. Artinya Allah bersolawat kepada Nabi, nah, kita niru Allah, kita mencocoki Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun maknanya beda, solawatnya Allah berarti pujian, solawat kita berarti adalah doa.
Namun jangan sampai salah paham ya, karena ada orang yang dia mau mukul Islam, mau mukul Nabi Muhammad. Dia katakan, orang Islam itu ada apa ngikuti Muhammad? Wong Muhammad belum selamat. Buktinya apa? Muhammad itu masih minta didoakan. Itu salawat mendoakan Muhammad. Ikuti aja sudah selamat ini. Alaihi salam. Isa alaihi salam. Loh, selamat kan? Ikut Isa saja. Maka berarti orang ini enggak paham tentang salawat. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan berarti beliau butuh salawat kita, sama sekali tidak. Kita mau salawat, kita tidak salawat, Rasulullah Muhammad SAW tetap mulia, tetap agung, tidak kurang suatu apapun. Justru salawat ini kalau kita baca, yang untung siapa? Kita sendiri. Kalau kata orang Jawa itu kita dapat mendalannya. Jadi kita ngelempar bola ke sana, bolanya balik ke kita sendiri. Jadi salawat ini bukan Nabi Muhammad untung kalau kita salawat, kalau tidak rugi, tidak. Yang untung kita 100%, tidak rugi sedikit pun. Kemudian yang ketiga, muwafaqatul malaika fiha, kita mencocoki malaikat dalam bersolawat. Malaikat solawat, kita niru malaikat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat, al-husul ala ashri salawat minallah ta'ala. Kita satu kali solawat mendapatkan 10 solawat Allah. Man salla alaiya marratan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah memuji-muji kita 10 kali. Kemudian yang kelima, yarfa'ul 'abdu biha 'ashru darajat. Satu kali solawat ditinggikan kita 10 derajat. Satu solawat 10 derajat kita ditinggikan. Kemudian yang keenam, yuktablahu biha 'ashru hasanat. Ditulis untuk kita 10 kebaikan satu solawat. Kemudian yang ketujuh, yumhalahu biha 'ashru sayyi'at, dihapus dari kita 10 keburukan. Jadi ditambah 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, ditinggikan 10 derajat. Satu kali solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, annaha sababun fi ijabati du'a. Solawat ini adalah sebab dikabulkannya doa kita. Jadi kalau kita mau doa enggak solawat, doa kita itu enggak tembus. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla alayya. Semua doa itu terhalangi. Sehingga bersolawat dulu kepadaku. Karena itu kalau kita mau doa kan dianjurkan kan muji-muji Allah, lalu solawat. Lalu doa, terakhirnya ditutup dengan solawat dan memuji Allah. Minimal kita buka doa kita dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa, lalu kita tutup dengan wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali walhamdulillah rabbil alamin. Kenapa? Dibuka salawat, ditutup salawat, kenapa? Itu para ulama salafus soleh mengatakan, orang yang salawat pasti dikabulkan oleh Allah salawat itu. Nah sekarang doa kita buka dengan salawat, kita tutup dengan salawat, berarti permulaan doa kita dikabulkan, terakhirnya dikabulkan, tengah-tengahnya masa enggak dikabulkan? Subhanallah. Karena itu kalau kita doa yang banyak solawat, tengah-tengah doa solawat lagi, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke sembilan, sababu husuli syafa'atil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat ini adalah sebab agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi syafaat itu perantara. Nabi Muhammad menjadi perantara kita untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Jadi kita ingin dapat syafaatnya Nabi. Kita banyak dosa, mudah-mudahan berkat syafaatnya Nabi, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita baca selawat,
semakin layak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ke-10, sababun li ghufrani dzunub. Shalawat ini adalah sebab diampuninya dosa-dosa kita. Ya. Jadi tanpa istighfar kita baca shalawat sudah terampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ke-11, sababun li kifayatillahi subhanahu wa ta'ala al-'abd ma ahamma. Shalawat ini adalah sebab Allah memberikan kecukupan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan, cita-citanya, obsesinya. Jadi kita ini kepingin apa, punya hajat apa, cita-citanya apa, obsesinya apa, kita membaca sholawat dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor ke-12, qurbul 'abdi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Seorang hamba nanti dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari kiamat kalau banyak membaca sholawat. Ya. Kan beliau ada sabdanya itu bahwasanya orang yang paling dekat majelisnya dengan aku hari kiamat nanti aktaruhum alayya sholatan. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian nanti hari kiamat ingin kumpul Nabi, majelis kita bersama dengan Nabi, di sampingnya Nabi yang banyak membaca sholawat. Ya. Kemudian yang nomor 13, qiyamus shalah maqam as-shadaqah lidil usrah. Bahwasanya shalawat ini kedudukannya sama dengan shadaqah kepada orang yang kesulitan. Ini ada dasarnya ya. Kalau ingin dasarnya lengkap di kitab aslinya. Shadaqah kepada orang kesulitan itu misalnya orang punya utang kepada kita, tidak bisa bayar. Lalu kita katakan kepada dia, sudah kamu tidak usah bayar, saya sedekahkan. Ini fadilahnya luar biasa. Dan itu ada di Al-Qur'an. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi sedekah kedudukan surat Al-Baqarah. Jadi sedekah itu apa namanya? Shalawat kedudukannya sama dengan sedekah kepada orang yang kesulitan. Kemudian yang ke-14, sababun li qada'il hawaij. Shalawat ini adalah sebab ditunaikanlah hajat-hajat kita oleh Allah. Kita punya hajat macam-macam yang banyak shalawat. Mudah-mudahan hajat kita itu semuanya oleh Allah ditunaikan, dipenuhi, diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-15, sababun li salatillah wa malaikatihi alaih. Shalawat ini adalah sebab Allah dan malaikat bersolawat kepada kita. Ya, Allah dan malaikat bersolawat kepada kita. Kemudian yang nomor ke-16, sababu zakatil musalli wa taharatin lahu. Shalawat ini menjadi sebab agar kita oleh Allah dibersihkan dan kita disucikan. Kita ini punya banyak kotoran. Kotoran lahir, kotoran batin, kotoran jasmani, kotoran rohani. Dan kalau kita membaca sholawat, dibersihkan, disucikan kita dari semua kotoran-kotoran itu. Kemudian yang nomor ke-17, sababu tabshiril abdi bil jannah qabla mautih. Sholawat ini adalah sebab seorang hamba diberi kabar gembira dengan syurga menjelang mati. Jadi ketika kita mau mati, dikatakan kepada kita, abshir bil jannah. Kabar gembira kau adalah ahlul jannah. Ya, kalau kita banyak membaca sholawat. Jadi mau mati diberi kabar gembira dengan syurga. Kemudian yang nomor ke-18. Sababun najah min ahwal yaumil qiyamah. Sholawat ini adalah sebab kita selamat dari perkara-perkara dahsyat hari kiamat nanti. Kiamat nanti kan dahsyat perkaranya. Menakutkan, bukan main. Kalau kita ingin selamat hari kiamat nanti, yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang nomor ke-19, sababu tadakkuril abdi ma nasiyahu. Sholawat ini adalah sebab seorang hamba itu menjadi ingat apa yang dia lupa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita pas lupa ya, lupa apa ya, yang banyak sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita menjadi ingat yang kita lupa, dijadikan oleh Allah ingat lagi. Kemudian yang nomor ke-20, sababu raddi salamin nabi sallallahu alaihi wasallam alal musalli wal musallim alaih. Kalau kita baca salawat dan salam kepada nabi, itu oleh nabi dijawab. Dijawab oleh nabi. Jadi nabi jawab. Assalamualaikum ya Rasulullah, wa alaikassalam. Apa kita enggak senang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kemudian yang nomor ke-21, sababu thayyibil majlis fala ya'udu hasra ala ahli yaumil qiyamah. Shalawat ini adalah sebab menjadi wanginya majlis, menjadi baiknya satu majlis, sehingga tidak menjadi penyesalan kepada seorang hamba nanti hari kiamat. Disebutkan dalam hadis, kalau kita lagi kumpul-kumpul seperti ini, ya, lalu kita tidak baca sholawat sama sekali, maka majelis ini majelis yang seperti apa? Bangkai keledai, bahkan menjadi penyesalan dari kiamat. Supaya majelis kita tidak seperti bangkai keledai, supaya wangi majelis ini, dan supaya kita tidak menyesal, usahakan ketika kita kumpul-kumpul bermajelis, ada baca sholawatnya. Masing-masing kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Majelis kita wangi dan kita tidak menyesal. Kemudian yang ke-22. Sababu nafyil faqr. Shalawat ini adalah sebab dihilangkannya kefakiran. Kalau kita ingin bebas dari kefakiran, kemelaratan, yang banyak shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang nomor ke-23, sababu nafyil bukhli 'anil 'abd. Shalawat ini adalah sebab dihilangkannya kikir dari kita. Bapak Ibu tahu enggak, manusia paling kikir itu siapa? Orang paling medit itu siapa? Orang yang disebut nama nabi di depannya enggak mau shalawat. Disebutkan dalam hadits yang sahih, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, yang kikir, adalah orang disebut aku di depan dia dan dia tidak mau bersolawat kepada aku. Jadi kalau ada orang menyebut namanya nabi, baik namanya langsung Muhammad atau sifatnya Rasulullah, Nabiullah, maka kita harus solawat. Kalau kita tidak solawat, kita adalah orang paling kikir di dunia. Jadi kalau ada orang menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dan mengucapkannya bukan di dalam hati, bukan dalam hati, diucapkan, dilafadzkan, mulutnya komat kamit. Walaupun tidak usah keras-keras. Yang penting kita dengar sendiri dan kita tidak rugi. Karena kalau tidak gitu, maka kita termasuk orang yang paling kikir di dunia. Kemudian yang nomor ke-24, sababu najatihi minad du'a alai bi raghmil amr. Kalau kita baca selawat, kita akan selamat dari doa keburukan berupa doa kecelakaan. Artinya, kalau disebut nama nabi kita enggak mau selawat, maka kita ini celaka. Itu ada hadisnya. Bahkan ini juga merupakan doanya malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raghima an furujulin dzukirta indahu falam yusalli alaik. Qul amin fakultu amin. Celakalah orang yang disebut namamu di depan dia, dia tidak mau berselawat kepadamu. Ucapkanlah amin wahai Rasulullah, beliau mengucapkan amin. Jadi kalau kita ingin selamat dari kecelakaan, baca selawat. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, ada orang nyebut namanya nabi kita enggak baca selawat. Semakin banyak semakin untung kita. Karena itu orang yang paling banyak selawatnya itu siapa? Orang paling banyak selawatnya siapa? Ahli hadis. Karena ahli hadis selalu nulis ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jangan apa namanya berat mengucapkan selawat. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-25.
Sababu tariqil jannah. Kita membaca salawat ini sebab kita diberitahu jalan ke surga, sehingga kita tidak kesasar. Orang yang gak mau salawat, yang pelit salawat, itu nanti dia kalau mau ke surga kesasar, gak bisa sampai ke surga. Supaya kita gak kesasar, kita tahu jalannya, ya, GPS-nya itu adalah membaca salawat. Insya Allah kita gak kesasar, kita masuk ke dalam surga dan di sana bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang nomor ke-26, an-najatu min natnil majlis alladzi la yudkar fihi Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke-26, supaya kita selamat daripada busuknya majlis yang tidak disebut nama Allah dan tidak bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah di dalamnya. Jadi majlis kita ini enggak busuk baunya. Jadi perlu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang nomor ke-27. Sababu tamamil kalam fil khutab wa ghairiha. Solawat ini adalah sebab supaya ucapan kita menjadi sempurna ketika kita berkhutbah ataupun yang lainnya. Jadi kalau orang khutbah itu dianjurkan baca solawat. Bukan hanya khutbah, bahkan kalau mau ngomong pun dianjurkan baca solawat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli. Supaya apa? Omongan kita sempurna. Khutbah kita sempurna dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ke-28. Sababu wufuri kathrati nuril abdi ala sirat. Salawat ini adalah sebab agar kita penuh dengan cahaya ketika kita berada di atas sirat, jembatan hari kiamat. Kita nanti kan akan lewat sirat kan, yang mana jembatan itu disebutkan dalam hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala mengatakan, balaghani annal jisra adakku minasy'arah wa haddu minasyif. Telah sampai berita kepadaku bahwa jembatan itu lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Itu jembatan yang kita lewati, di bawahnya ada neraka jahannam, di sampingnya ada kalalib. Kalalib itu semacam jangkar untuk narik orang, dan masing-masing orang lewat di jembatan itu tergantung amalnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang merangkak, ada yang terseok-seok, ada yang hampir jatuh bergelantungan, ada yang terkena kaitan kalalib tadi, robek semuanya, tapi masih selamat. Ada yang terkena kaitan dan dia pun masuk ke dalam neraka jahanam. Yang mana disebutkan saat itu gelap, kita butuh cahaya. Ya, butuh cahaya. Sehingga orang-orang munafik itu mencuri-curi cahaya. Ketika orang beriman keluar cahayanya, dia ikut-ikutan. Nah kalau kita ingin punya cahaya yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti ketika kita di sirat, kita banyak cahayanya, tidak gelap. Kemudian yang ke-29, sababu khurujil abdi minal jafa. Salawat ini adalah sebab seorang hamba keluar dari al-jafa. Jafa itu sifat kering kepada Nabi, sifat tidak setia kepada Nabi, sifat tidak sopan kepada Nabi. Jadi supaya kita tidak bersifat kering kepada Nabi, yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ke-30, sababun li ibqa'illah subhanahu wa ta'ala athana al-hasan lil musalli alaihi baina ahli samai wal ard. Salawat ini adalah sebab agar Allah terus-menerus memuji kita di kalangan penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi nama kita selalu baik di penduduk langit dan di penduduk bumi, karena Allah menjadikan nama kita selalu baik, dipuji-puji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin nama kita dipuji Allah terus, yang banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang nomor ke berapa sekarang? 31.
Sababul barokah alal musalli. Salawat ini menjadikan kita dapat barokah. Kita akan sering ya. Saya mohon barokah. Saya minta barokah. Doakan barokah. Kalau kita ingin mendapat barokah sebanyak-banyaknya, yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah itu artinya adalah kebaikan yang sangat banyak. Al khair al kathir, itu namanya barokah. Kemudian yang ke-32, sababu naili rahmatillahi taala. Solawat ini adalah sebab kita mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa taala. Kita ini butuh kasih sayang Allah, kita butuh rahmatnya Allah, dan kita ingin mendapatkan itu yang banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disayang kita oleh Allah. Kemudian yang nomor ke-33, sababu dawami mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Solawat ini adalah sebab terus menerusnya cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu cinta enggak kepada Nabi? Kita cinta apa tidak Pak kepada Nabi, Pak? Nah, di antara bukti cintanya itu adalah membaca sholawat. Buktikan cinta dengan membaca sholawat. Jadi terus-menerus cinta kita itu ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama kita bersholawat kepada beliau. Kemudian yang nomor ke-34, sababu dawami mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam lil musalli. Shalawat ini adalah sebab terus-menerusnya cinta Nabi kepada kita. Tadi kan kita cinta Nabi kan? Nah, sekarang kebalikannya, Nabi cinta kepada kita. Kalau kita banyak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Nabi biasa. Yang hebat adalah Nabi cinta kepada kita. Yang banyak shalawat. Kemudian yang nomor ke-35, sababu hidayatil abdi wa hayati qalbi. Shalawat ini adalah sebab seorang hamba mendapat hidayah dan hatinya menjadi hidup. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah dari Allah, dapat petunjuk dari Allah, dan hati kita selalu hidup, yang banyak shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sangat butuh hidayah, Bapak Ibu sekalian. Terutama zaman sekarang ini, zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan penyimpangan, huru-hara, kekacauan. Kita sangat butuh hidayah. Dan supaya kita dapat hidayah itu diantaranya adalah kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang ini juga zaman hati ini mati. Berapa banyak orang hati itu keras, lebih keras dari batu. Supaya hati kita lembut, hati kita hidup, yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum merasakan enggak antum bahwa kalau kita sedang baca sholawat rasanya hati ini lembut? Antum merasakan itu enggak? Hati yang keras kalau kita baca sholawat terasa itu, terasa lembut hati. Bahkan kadang kita sedang marah pun langsung marahnya itu reda. Seperti itu. Kemudian yang ke-36, sababu irdismil musalli ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalawat ini adalah sebab dihadapkan nama kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu punya malaikat yang khusus membawa shalawat dan salam kita kepada Nabi. Dan menurut para ulama nama kita disebutkan. Ya Rasulullah, fulan bin fulan yusalli alaik. Ya Rasulullah, fulan bin fulan yusallim alaik. Masya Allah. Nama kita dibawa ke Nabi. Jadi Nabi kenal dengan kita. Kalau kita banyak membaca sholawat. Jadi malaikat membawa itu. Inna lillahi malaikatan sayyahin yablughuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat yang tugasnya itu terus keliling menyampaikan kepadaku sholawat-sholawat dan salam-salam dari umatku. Jadi nama kita dibawa ke Nabi. Ya Rasulullah, fulan bin fulan yusallim alaik, yusallim alaik. Fulanah binti fulan yusallim alaik. Nabi kenal dengan nama kita. Kemudian yang ke-37, sababu tathbitil qadam ala sirat. Shalawat ini adalah sebab agar telapak kaki kita bisa mantap
lewat di sirat jembatan hari kiamat nanti. Jadi supaya kaki kita itu kuat, nggak terpeleset. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya jembatan hari kiamat itu sangat licin, banyak orang terpeleset kalau lewat. Supaya kakinya kuat, yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ke-38, sababu ada'i ba'di haqqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini adalah sebab kita menunaikan sebagian haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya hak kepada kita banyak. Ya, kita punya kewajiban kepada Nabi banyak. Nah, di antaranya sebagainya adalah kita baca sholawat. Kita menunaikan sebagian haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang nomor ke-39, annaha mutadhamminah li dzikrillahi wa syukrihi ta'ala. Bahwasanya sholawat ini mencakup zikir kepada Allah dan syukur kepada Allah. Kan kita diperintahkan untuk banyak berzikir kan? Dan sholawat ini adalah zikir, iya kan? Kan kita menyebut nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti kita baca sholawat, kita sedang berzikir kepada Allah. Bukan hanya berzikir tapi juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang nomor ke-40, annaha du'a li sabab annaha su'alillah azza wa jalla an yuthni ala khalilihi ila akhirih. Shalawat ini adalah juga merupakan doa. Jadi kita bersholawat berarti kita sedang berdoa. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini 40 faedah bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini kira-kira ingat enggak antum? Yang pertama apa tadi, ayo? Semua kebaikan. Semua kebaikan, luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau enggak dicatat, insyaallah yang ingat yang terakhir saja. Hilang kalau enggak dicatat. Jadi artinya tujuan kami menyampaikan materi ini agar kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sendiri secara pribadi sudah merasakan betapa faedah sholawat itu yang luar biasa. Saya sering mendapati masalah-masalah yang sulit dan menjadi mudah ketika banyak bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita belajar sirahnya Nabi, sehingga kita kenal kehidupannya Nabi, sehingga ketika kita membaca sholawat itu langsung seakan-akan Nabi itu ada di depan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti itu. Kemudian juga membaca salam kepada Nabi, yang mana kita akan dianjurkan kalau sholat itu membaca salam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba perhatikan di sini, yang dipakai redaksinya itu adalah redaksi orang kedua tunggal. Assalamu alayka, salam sejahtera atasmu wahai Nabi. Seakan-akan Nabi itu ada di depan kita. Ini untuk supaya kita lebih khusyuk lagi, seakan-akan kita ngomong dengan Nabi langsung. Yang mana kemudian para ulama diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu menyusun salam kepada Nabi. Assalamualaika ya Nabi Allah, assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya khairat Allah, assalamualaika ya khaira khalqillah, assalamualaika ya Bashir, assalamualaika ya Nadir, assalamualaika ya khairal khalaiki ajma'in. Itu dari sifat-sifatnya Nabi. Ya. Saya ada kejadian, ini mudah-mudahan termasuk syukur nikmat, dan ini juga mudah-mudahan termasuk memberikan motivasi kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di antara wirid yang rutin saya baca itu adalah salam kepada Nabi yang disusun oleh Imam Nawawi tadi itu.
Ya, saya tiap hari selalu baca itu. Baik kalau malam, bangun malam atau ba'da subuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khairatallah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ya Bashir. Assalamualaikum ya Nadir. Assalamualaikum ya khairal khalaiki ajma'in. Assalamualaikum ya qaidal ghurril muhajjalin. Assalamualaikum ya syafi'al mudib. Dan seterusnya panjang itu. Saya rutin baca itu sudah lama. Dan subhanallah, ketika saya berada di Oman, itu saya catat tanggalnya ya. Waktu itu hari Jumat, malam Sabtu, tanggal 27 Rabiul Tsani 1434, yang bertepatan tanggal 9 Maret 2013. Ketika saya diundang acara di Oman, negeri Oman sana, alhamdulillah oleh Allah diberi nikmat yang luar biasa, yaitu mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya ketemu beliau, tempatnya di mana wallahu alam, tidak jelas. Dan ketika ketemu beliau itu pun tidak sanggup melihat wajahnya. Wajah beliau terlalu penuh dengan haibah. Tidak sanggup melihat wajahnya Nabi. Saya hanya mendekat di samping beliau, sambil menunduk, sambil nangis, senang bukan main. Sambil saya baca salam tadi itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dan seterusnya. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa. Itu di akhir malam menjelang subuh. Kemudian keesokan harinya, saya buka Facebook. Tiba-tiba ada seorang teman ngetag saya, ya, dia bikin tulisan, saya di-tag ya, dimasukkan dalam tulisan itu. Tulisannya apa? Tulisannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ro'ani fil manam faqad ro'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa mimpi melihat aku, berarti dia telah melihat aku. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai aku. Saya tambah yakin benar-benar tadi malam telah mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru mimpi saja ketemu dan senangnya bukan main. Bagaimana pula kalau ketemu betulan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya nanti bertemu dengan Nabi dalam keadaan yang terbaik, baik dalam keadaan mimpi atau di alam nyata, di akhirat nanti kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan kami menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian, di antara wirid kita itu yang banyak baca sholawat. Paling enak pengajian itu adalah setelah pulang dari pengajian kita bawa oleh-oleh. Nah, hari ini oleh-olehnya adalah kita faham fadilahnya sholawat, yang banyak baca sholawat. Kalau perlu kita bawa tasbih, tidak apa-apa ya. Tasbih itu tujuannya adalah untuk mengukur amalan kita. Jangan sampai hari ini kurang dari kemarin. Menurut para ulama kibar, tasbih itu boleh. Termasuk guru kami Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh bin Baz, itu mengatakan tasbih itu boleh ya. Yang mengatakan enggak boleh, bid'ah, silahkan. Kamu enggak boleh. Nah, saya boleh. Enak kan? Kamu enggak boleh, jangan pakai. Saya boleh, saya pakai air tasbihnya. Ya. Bawa tasbih ini penting. Supaya kita tahu hari ini saya sholawat misalnya 1000. Besok jangan sampai kurang dari 1000. Karena kalau enggak pakai tasbih enggak tahu kita sholawatnya berapa. Kewajibannya nanti besok lebih sedikit dari sekarang. Ini untuk ngontrol. Dan subhanallah, orang itu kalau bawa ginian itu, tasbih ini, itu rasanya kepengin zikir terus. Otomatis kepengin zikir. Ya. Yang penting disembunyikan. Jangan dibunyikan yang cetek, 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 cetek. Ya, jangan. Seperti itu. Jadi tujuannya mudah-mudahan nanti setelah selesai acara ini, kita semuanya banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu cinta kepada kita luar biasa. Kalau antum baca di surat At-Taubah, dan dulu sudah pernah kita kaji di sini panjang lebar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Beliau adalah manusia, kamu kenal dia, bukan orang yang misterius. Kamu tahu nasabnya, nasab yang mulia ya. Dia sangat menginginkan keimananmu dan keselamatanmu.
Dia merasa berat kalau kamu menderita. Dia merasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Antum tahu nanti hari kiamat, kita di padang mahsyar, kita kepanasan, matahari di atas kepala kita, kita bermandikan keringat, Allah murka. Belum pernah Allah murka seperti itu. Lalu kita dapat ilham untuk datang kepada nenek moyang kita, Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong kami. Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam mengatakan, kamu datang kepada Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Kita datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sanggup. Nabi Nuh katakan, kamu datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sanggup juga. Nabi Ibrahim katakan, kamu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup juga. Nabi Musa katakan, kamu datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak sanggup juga. Nabi Isa katakan, kamu datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi penutup para nabi. Kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Apa jawaban beliau? Ana laha. Iya, aku akan tolong kamu semuanya. Rasulullah sujud di depan Allah, memuji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa, dibuka oleh Allah pintu pujian yang dahsyat. Lalu Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, diberikan permintaanmu, dan berilah syafaat, kau diberi izin memberikan syafaat. Para nabi saat itu doanya adalah, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan hamba, selamatkan hamba. Rasulullah apa doanya? Allahumma ummati, 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 ya Allah umatku selamatkan, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah. Rasulullah itu mikir kita terus. Kayak bapak kepada anaknya. Kita ini para bapak, kita selalu mikir anak kita kan. Itu Rasulullah mikir kita, melebihi seorang bapak kepada anaknya. Allahu Akbar. Jalan ke surga telah beliau terangkan semuanya. Jalan ke neraka telah beliau terangkan semuanya, supaya kita selamat. Bahkan disebutkan di dalam hadis, kita ini manusia cenderungnya masuk neraka. Lalu oleh Nabi, wa ana akhidun bi hujazikum, aku pegang ikat pinggangmu, jangan sampai kau masuk neraka. Rasulullah enggak ingin kita masuk neraka. Coba antum baca di surat Al-Kahfi yang dianjurkan kita baca hari Jumat atau malam Jumat. Ada ayat yang berbunyi, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Boleh jadi ya Rasulullah, engkau hendak membinasakan dirimu, engkau hendak membunuh dirimu, karena engkau kecewa. Mereka diajak iman tidak mau. Oleh Nabi diajak iman, diajak selamat, diajak ke surga tidak mau. Allahu Akbar. Rasulullah kecewa bukan main. Coba kalau kita baca bagaimana ketika Nabi hijrah ke Taif. Di Mekah ditolak. Nabi mikir ke Taif saja, mudah-mudahan Taif disambut. Beliau berangkat jalan kaki, ya, kurang lebih itu sekitar 80 kilo jalan kaki dengan pembantunya Zaid bin Haritha. Ternyata sampai di Taif ditolak mentah-mentah, dikerahkan massa untuk menyambut Nabi. Menyambut dengan apa? Dilempar batu, dicaci maki, dihina, diolok-olok, diteriaki, sampai bercucuran darah mulia dari tubuh mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malaikat penjaga gunung datang, ya, dengan perantara malaikat Jibril dulu, menawarkan untuk menghancurkan gunung. Wahai Rasulullah, saya malaikat penjaga gunung. Saya kamu perintah apa saja saya nurut. Apakah perlu dua gunung ini aku hancurkan? Biar orang-orang Taif mati semuanya. Ya misalnya kita Bapak Ibu sekalian ya, kita dakwah misalnya di mana, di Sasak misalnya ya. Kita di Sasak ditolak oleh orang-orang Sasak, dilempari batu sampai berlumuran darah. Lalu malaikat penjaga gunung datang. Bagaimana kalau orang Sasak dihabisi semuanya? Gimana antum kira-kira? Ya, Rasulullah itu subhanallah sabarnya bukan main. Kalau kita digitukan, ya wis get no wis. Tekno wis. Entekno kabeh wis.
Jangan disisakan wala wahid. Kalau kita gitu, wala wahid, holiku, holiku. Subhanallah. Nabi Muhammad Allahu Akbar. Beliau bilang apa? Inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda la yushriku bi syai'a. Wahai malaikat, jangan. Kalau bapaknya kafir, ibunya kafir, saya masih berharap nanti akan keluar dari tulang sulbi mereka anak-anak cucu yang beribadah kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Lalu beliau doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku ya Allah, mereka tidak ngerti ya Allah. Allahu Akbar. Tidak bisa bayangkan kita. Tidak bisa bayangkan. Dilempari batu. Subhanallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena itu beliau pernah pada suatu malam baca Al-Qur'an sampai di surat Al-Maidah itu tentang kisahnya Nabi Isa, tentang doanya Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau siksa mereka ya Allah, mereka adalah hambamu sendiri. Tapi jika engkau ampuni ya Allah, engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah ketika sampai di ayat ini, ingat umatnya, beliau nangis, angkat tangannya, ya Rab, ummati, 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 selamatkan umatku. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril datang. Hei Jibril, kamu datang kepada Muhammad, tanyakan kenapa dia nangis. Lalu Nabi Muhammad bilang, aku tidak ingin umatku diazab oleh Allah. Lalu malaikat Jibril datang ke Allah, lalu kata Allah, kul ya Jibril li Muhammad, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Katakan kepada Nabi Muhammad, hei Muhammad, aku Allah akan membuatmu ridho tentang umatmu, dan aku tidak akan menyakitimu tentang umatmu. Jadi umatnya Nabi masuk surga semuanya insya Allah. Ya. Tinggal kita mau jadi umatnya Nabi atau tidak. Tinggal beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Umatku semuanya masuk surga kecuali orang yang enggan, tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku masuk surga, yang durhaka kepadaku berarti dia enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Subhanallah. Orang yang kenal Nabi pasti cinta Nabi. Kita semua sering baca sirah kan. Nabi Muhammad ketika di Madinah waktu itu, mimbarnya terbuat dari pohon kurma. Ya, mimbarnya itu. Lalu dibuatkan mimbar baru. Nabi Muhammad pindah ke mimbar yang baru. Bagaimana pohon kurmanya? Nangis, histeris, seperti anak kecil nangis. Enggak mau ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, dilus-lus kayak anak kecil, ya cup sayang ya, jangan nangis ya. Lalu dia pun tidak nangis lagi. Allahu Akbar. Ada seekor onta datang kepada Nabi. Onta ini nangis di depannya Nabi. Ternyata onta ini curhat kepada Nabi. Nangis. Lalu dipanggil pemilik onta, hai pemilik onta, jangan kau mendolimi ontamu ini. Dia mengadu kepada aku. Kau memberikan kepada dia muatan-muatan yang berat, dan kau tidak memberikan hak-haknya dia. Ma'asyiral muslimin, inilah diantara sifat Nabi Muhammad SAW. Saya kira mungkin itu dulu. Mudah-mudahan nanti hasil daripada pertemuan malam hari ini, kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita baca solawat, semakin banyak solawatnya, dan sambil kita ingat ya perjuangannya Nabi, akhlaknya Nabi, muamalahnya Nabi, jihadnya Nabi, kesabarannya Nabi. Jadi jiwa kita benar-benar nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Luar biasa. Alhamdulillah, barokah sekali malam ini. Kita mendapatkan satu tausiah yang luar biasa.
Jadi kita mengenal, saya katakan hampir semua kebaikan itu bisa kita dapatkan kalau kita senantiasa membaca sholawat kepada Nabi. Dapat semua kebaikan gitu. Kita borong semua kebaikan sampai kita bisa masuk ke jannah dan selamat dari api neraka. Jadi mahal sekali bapak-bapak. Jadi sholawat ini kita harapkan jangan kita remehkan. Oh iya Ustaz, kalau doa itu ada waktu-waktu mustajab. Apakah baca sholawat ini juga ada waktu-waktu tertentu yang lebih baik? Ya, terima kasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Kalau menurut para ulama, sholawat itu pasti diterima oleh Allah. Para ulama mengatakan seperti itu. Jadi untuk membaca sholawat itu, kapanpun, dimanapun, pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga semua tempat, semua waktu adalah mustajab untuk membaca sholawat. Ya, tentu tidak ya. Ya masa baca sholawat di WC, Pak? Di tempat-tempat kotor, jangan. Tentu kita nggak boleh dikir di tempat kotor. Di tempat kotor, jangan ya. Masa kita tega, Pak, nyebut nama Nabi di WC, Pak? Gimana, Bapak, ini? Ya, segala tempat ya, tentu kita sebagai orang berakal otomatis paham, Pak. Mohon maaf. Jadi tentu jangan sholawat di WC, Pak ya. Enggak pantas sama sekali. Ya, demikian wallahu alam. Baik. Mas, silakan, Pak. Sebutkan namanya. Dari mana asalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala Muhammad. Ya, saya dari Pandaan, nama saya Mas Yudi. Yang perlu saya tanyakan, dengan ketika kita melihat kedahsyatannya selawat, seolah-olah bisa membuka pintu langit. Dan di situ ada selawat itu, ada yang mengatakan Sayyidina, dan tidak ada yang, ada juga yang tidak mengatakan Sayyidina. Itu saya mohon keterangannya. Ya, cuma ini aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sudah sering jelas. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidina. Rasulullah itu sayyidina. Sayyidina itu artinya pemimpin kita, penghulu kita. Beliau bersabda di dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya semua manusia. Dan aku tidak membanggakan diri. Nah kalau kita baca sholawat pakai Sayyidina, itu kalau di luar sholat tidak ada khilafiyah, boleh. Kalau di luar sholat boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau di luar sholat boleh. Kalau di dalam sholat ada khilafiyah. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Dan kita tidak membahas masalah khilafiyah, karena tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah ada titik temu. Hasilnya adalah kita saling bermusuhan. Ya, kita nggak bahas masalah itu di majelis seperti ini. Yang jelas kalau di luar sholat nggak ada khilafiyah, boleh. Ya, wallahualam. Ini ada yang tanya, Zat. Mohon penjelasan yang lebih detail tentang hadis Ubay bin Ka'ab, kok doanya semuanya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apa hukum menyingkat tulisan sallallahu alaihi wasallam dengan SAW? Ya. Yang mengenai doa sahabat Ubay bin Ka'ab tadi itu, yang dijadikan untuk sholawat semuanya, itu para ulama banyak penjelasannya.
penjelasannya banyak. Di antara penjelasan itu adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, pemahaman beliau tentang hadits itu bahwa sahabat Ubay ini punya wirid-wirid tertentu. Kayak kita punya wirid ya. Nah, wiridnya itu dipergunakan untuk sholawat semuanya. Jadi seperti itu. Namun bukan berarti meninggalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Karena zikir kan ada dua macam kan. Ada zikir namanya zikir muqayyad. Ada zikir namanya zikir mutlak. Kalau zikir muqayyad adalah zikir yang Nabi menentukan. Zikir ini dibaca pada waktu ini sekian kali. Nah, zikir ini adalah zikir paling afdal pada saatnya. Contohnya apa? Contohnya selesai sholat lima waktu, itu ada zikirnya dari Nabi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, dan terusnya. Ini namanya zikir muqayyad, Nabi menentukan. Selesai sholat, bacanya ini. Itu paling afdal. Kemudian ada lagi zikir pagi, zikir sore, itu namanya zikir muqayyad. Tapi seperti sekarang tidak ada zikir muqayyad. Sekarang zikirnya zikir umum. Lah sahabat Ubay itu punya wirid-wirid tertentu. Beliau tanya, ya Rasulullah, di antara wirid-wirid saya itu, sholawatnya kepada Anda porsinya berapa? Sampai kepada kesimpulan sahabat Ubay, kalau gitu wirid saya semuanya itu untuk sholawat kepada Anda. Itu maksudnya. Atau lebih gampang lagi, intinya banyak membaca sholawat. Intinya gitu. Demikian, semoga jelas. Kemudian mengenai menulis sholawat disingkat itu tidak boleh. Itu ada fatwa-fatwa para ulama ya. Kalau bahasa Arab, biasanya disingkat shad, lam, ain, mim. Kalau bahasa Indonesia, SAW. Itu tidak boleh menurut para ulama. Tidak boleh. Jadi kalau mau nulis yang lengkap, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian, wallahu alam. Iya, Bang. Pak Mudakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soeharto dari Pandaan. Yang saya tanyakan masalah sholawat itu katanya doa. Kalau berdoa pakai musik itu hukumnya bagaimana? Yang satu, yang dua, sholawat itu bermacam-macam. Sholawat yang mana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekian, terima kasih. Ya. Para sahabat dahulu itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, bagaimana kita bersolawat kepada Anda? Bagaimana kita bersolawat kepada Anda? Lalu beliau mengajarkan solawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di dalam solat. Allahumma salli, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Atau juga ada beberapa redaksi yang lainnya. Kalau kita biasanya di Indonesia madhab Syafi'i, salawat Ibrahiminya itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat yang paling afdol nomor satu ya. Atau minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun kalau pertanyaan sholawat pakai musik, kalau misalnya sholawat pakai jaipongan, ya jangan Pak. Sholawat pakai musik rock itu kan, itu malah akhirnya cenderung untuk menghina Nabi. Iya kan? Demikian, wallahu alam. Ada selawat Maria, ada selawat Ujian, mana yang dari Nabi?
Iya. Kita tidak membahas masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu, Pak, tidak ada faedahnya. Sampai kiamat tukaran wong Islam. Ini pertanyaan rutin. Bukan pertanyaan-pertanyaan rutin. Dijawab enggak ada faedahnya. Yang jelas Nabi mengajarkan kepada sahabat sholawat Ibrahimiyah. Dan itu yang kami pakai. Dan itu yang paling afdol. Adapun kalau sholawat-sholawat yang lainnya, apalagi diyakini oleh kelompok tertentu, ini itu macam-macam, kita tidak membahasnya. Tidak ada faedahnya dibahas. Hanya akan menyebabkan kebencian di antara kita, perpecahan, dan tidak akan pernah ketemu. Karena masing-masing pihak merasa punya 1001 argumentasi. Ya. Karena itu kami di mana-mana enggak pernah bahas gitu-gitu, Pak. Enggak ada faedahnya. Apalagi kadang yang tanya pun sudah paham. Demikian wallahu alam. Mohon maaf. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munif Muhammad Bayasud. Kalau Pak Munif sudah dikenal. Ustaz, mohon maaf, keterangan antum tadi ada yang terlalu cepat nyatetnya saya. Jadi ketinggalan sedikit. Salah satunya poin selawat sebab hamba hilang sifat. Sifat apa itu, Ustaz? Apa itu? Yang mana? Sebab hamba hilang sifat. Saya lupa nomor, catat nomornya di set. Mungkin Anda ada sebab yang apa? Sebab hamba hilang sifat. Apa? Hilang sifat. Hilang sifat kikir maksudnya gitu. Iya. Tolong diterangkan bagaimana kita itu supaya bisa berselawat dari menghilangkan sifat kikir itu kena. Itu yang nomor 23. Nomor 23 ya. Ya. Jadi Ustaz, maksud saya, mohon maaf sebelumnya juga kepada jamaah yang hadir sini, juga mungkin di kajian yang lain, karena beberapa kali setiap Ustaz menerangkan Allahumma shalli ala Muhammad, Rasulullah shalli alaihi wasallam, kita itu sedikit sekali jamaah yang menjawab selawat itu, Ustaz. Ya. Tolong terangkan kepada kami bagaimana kami bisa menjawab selawat itu setiap apa yang sampaikan sama Ustaz. Terima kasih. Iya, tadi sudah disinggung bahwasanya orang paling kikir sedunia adalah orang yang disebut namanya Nabi, baik namanya langsung atau sifatnya, ya Muhammad atau Rasulullah atau Nabiullah, itu enggak mau sholawat. Ini adalah orang paling kikir. Bukan hanya orang paling kikir, tapi juga orang yang celaka. Apa sih beratnya kita sholawat? Jadi kalau ada disebut nama Nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Orang itu ucapkan lagi Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Ucapkan lagi Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Apa sih beratnya? Dan mengucapkannya bukan di dalam hati. Yang namanya mengucapkan itu mulutnya komat-kamit. Tapi kita enggak perlu mengucapkannya keras-keras, cukup kita dengar sendiri. Kita paksa, Mak. Apa kita mau diberi gelar oleh Allah sebagai orang paling kikir di dunia? Apa kita mau dicatat sebagai orang celaka? Na'udzubillah, kita tidak mau. Seperti itu. Jadi harus kita paksa diri kita. Ini kembali kepada faktor iman. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Rosid. Saya sebetulnya tidak mau tanya. Tidak mau, karena memang rasanya tidak ada yang perlu ditanyakan. Tapi karena hati saya masih mudeg-mudeg, saya terpaksa tanya. Gini Ustaz, kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita wajib.
menjawab dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah tidak masalah. Yang masalah kalau nama Nabi Muhammad itu dilecehkan. Ya. Banyak sekarang di Facebook, di apa teman media sosial, bahkan ada saya lihat ada orang Cina yang duduk di Ka'bah. Gambar-gambar seperti itu. Ya. Nah, saya minta petunjuk dari Ustadz, kita ini harusnya bagaimana? Ya. Apakah kita cuman hawas, diem? Apakah kita membalas? Ataukah kita cuman istighfar? Atau kita berbuat sesuatu yang lebih dari itu? Sehingga kemuliaan Nabi itu tidak sampai di nodai lagi. Orang-orang tidak bakal macam-macam gitu. Ya. Sebab kalau kita selama ini diem, kita minta maaf, rasanya kita kayak tidak dianggap. Tapi kita mau maju, iki ya apa cara nih? Gitu loh. Ya. Sebab lek galek bolo untuk gitu itu rada angel. Kecuali golek wong jenggot-jenggot kayak itu barulah. Nah ini Ustadz kelihatannya berpengalaman menghadapi yang seperti itu. Seperti kemarin di Malang yang pakai Santa Claus atau apa itu, Ustadz kan maju berhasil. Nah sekarang kalau yang kita lihat di media-media sosial atau di tempat lain yang cenderung melecehkan bukan hanya Nabi, kadang-kadang melecehkan Quran, kayak kemarin dibikin trompet, iya, dan lain-lain itu, yang bagus itu, yang elegan, pantes, itu kita bagaimana? Ya. Apa tetap kita diem seperti ini sehingga balik-balik digarai? Kita harusnya menunjukkan action yang bagaimana? Maaf kalau pertanyaan saya ini kurang pas. Ya. Saya cuma membuat bagaimana kalau Nabi yang dilecehkan. Kalau Nabi Muhammad yang disebut, kita jelas harus sholawat. Itu clear, tidak ada masalah. Tapi bila sebaliknya, action apa yang tepat di zaman model seperti ini? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Rashid Abudan. Sebelum saya jawab, ada kisah nyata yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Ad-Dururul Kaminah. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Mu'jamus Syuyukh dengan sanad yang sahih. Waktu itu ada perkumpulan pembesar-pembesar Nasrani. Tokoh-tokoh Nasrani pembesar ini kumpul. Mereka diundang acara, satu acara besar di Mongol, pasukan Mongol waktu itu, pasukan Tatar. Kemudian waktu itu juga perayaan ini diadakan untuk menyambut masuk Kristennya salah seorang tokoh dari Tatar, Mongolia. Lalu salah seorang tokoh Nasrani itu ketika berceramah mencaci maki Nabi, mencaci maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana waktu itu ada seekor anjing, anjing buruan, anjing berburu yang diikat. Tiba-tiba anjing ini bisa melepaskan ikatannya dan langsung menerkam tokoh Nasrani tadi. Dan nyawa tokoh Nasrani masih bisa diselamatkan. Dan dia pun masih berkelit katanya, ya mungkin anjing ini lapar atau ini itu macam-macam. Lalu anjingnya diikat lagi, dia ceramah lagi, mencaci maki Nabi lagi. Subhanallah, anjing yang diikat tadi berusaha melepas dirinya lagi, menerkam dia, dicabik-cabik sampai mati oleh anjing tadi. Ini riwayatnya sahih. Anjing saja tidak terima kalau Nabi dicaci maki. Masa kita kalah dengan anjing? Gitu kan? Mohon maaf ya, hukum negara nggak boleh kita main hakim sendiri. Hukum negara nggak boleh. Kita nggak bicara hukum negara, itu urusannya negara, hukum negara. Ini urusan kekasih saya dicaci maki, saya nggak terima. Saya bunuh kamu, itu boleh.
Soal masuk penjara dan yang lainnya urusan belakang. Yang penting nyawamu saya hilangkan dulu. Saya enggak terima kamu caci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berani. Dan saya di sini punya banyak riwayat ya, bahwa boleh membunuh orang mencaci maki Nabi. Hukum negara belakang. Saya masuk penjara silakan, mau dibunuh silakan. Bahkan kemarin di Pakistan. Iya. Orang mencaci maki Nabi langsung dibunuh. Si pembunuh dihukum bunuh juga. Masya Allah. Yang ngubur berapa juta orang itu. Belum pernah ada dalam sejarah. Karena apa? Membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bicara hukum negara, Pak. Negara belakangan aja. Karena secara hukum Islam, pembunuh Nabi hukumannya adalah hukuman mati. Seperti itu. Jadi kalau berani silahkan. Tinggal berani apa enggak, gitu aja. Ada yang lain? Tadi Ustaz mengatakan ada malaikatnya Allah yang ditugaskan menyampaikan salam daripada umatnya kepada Rasulullah SAW. Setiap ada umat Rasulullah SAW menyampaikan, malaikat ini menyampaikan kepada Nabi. Dan Nabi merespon gitu. Iya, merespon. Mungkin Ustaz bisa memberikan gambaran. Kan sekarang Rasulullah SAW ini kan sudah meninggal. Iya. Gimana? Mungkin kita perlu penjelasan respon daripada Rasulullah SAW. Ya. Itu ada haditsnya. Hadits yang pertama hadits sahih bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aktsiru minas salati 'alayya fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Perbanyaklah bersolawat kepadaku karena solawatmu itu dihadapkan kepadaku, disampaikan kepadaku. Lalu para sahabat bertanya, "Wa kaifa tu'radu salatuna 'alaik wa qad aramta?" Ya Rasulullah, bagaimana solawat kita disampaikan kepada Anda padahal Anda telah menjadi tulang belulang, sudah hancur. Lalu kata beliau, "Innallaha harrama 'alal ard an taqula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jasadnya nabi masih utuh. Kemudian juga ada riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutnya, "Innal anbiya haya fi kuburihim." Para nabi itu hidup di kuburannya. Itu riwayat sahih. Jadi para nabi itu hidup di kuburannya. Tapi bukan berarti kita nanti boleh minta-minta ke nabi loh, yang lain lagi ceritanya. Maksudnya nabi itu walaupun mati dia masih hidup. Sekarang nabi dengan orang mati syahid lebih mulia mana? Ya nabi jauh. Orang mati syahid aja hidup enggak mati. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau kira orang terbunuh di jalan Allah mati, bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan hidup di sisi Allah mendapat rezeki. Kalau orang mati syahid aja hidup, apalagi nabi. Kan tingkatannya ada 4. An-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Syuhada aja hidup, apalagi siddiqin, apalagi anbiya. Seperti itu. Jadi hidup di kuburannya. Jadi disampaikan. Jadi masih utuh jasadnya. Bahkan ada cerita, ini kisah nyata ya. Ada orang Yahudi pernah pura-pura jadi orang Islam, ngontrak rumah di Madinah. Ternyata dia ini membuat galian mau mencuri jasadnya Nabi. Waktu itu kepala daerah di sana mimpi. Diberitahu oleh Allah bahwa ada orang mau ngambil jasadnya Nabi. Diperiksa, terbongkarlah. Yahudi itu mau mencuri jasadnya Nabi. Karena mereka tahu jasadnya Nabi masih utuh, nggak bisa hancur. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Abdullah Hadromi. Jazakumullah khairan katsiran. Bapak-bapak, pengajian malam hari ini kita akhiri dengan doa. Tafadhal Ustaz.
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita ini secara khusus doa cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rzuqna mahabbata wa ittiba'ahu zahiran wa batina. Allahumma amitna ala millatih. Allahumma ahshurna fi zumratih. Allahumma wadkhilna fi syafa'atih. Allahumma asqina min hawdih. Allahumma ijma'na bi fi jannatin na'im ma'al ladina namtali min nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin. Allahumma aktub dhalika lana wa li walidina wa li sa'iril muslimin. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah. Tujuan kami adalah mempelajari ayat-ayat-Mu, sabda-sabda Rasul-Mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami mengadakan majelis ilmu ya Allah. Dan di akhir majelis ilmu ini kami berdoa kepada-Mu ya Allah. Kami datang kepada-Mu dengan membawa semua nama-Mu yang maha indah, semua sifat-Mu yang maha tinggi. Kami memuji Engkau ya Allah dengan semua pujian yang selayaknya untuk-Mu. Kami yakin Engkau mendengar kami, Engkau melihat kami, dan Engkau mengabulkan doa-doa kami. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya mencintai beliau lahir dan batin. Ya Allah, jadikanlah kami mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, matikan kami di atas ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumpulkan kami ya Allah di dalam kelompok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, berilah untuk kami hari kiamat nanti syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berilah kami minum ya Allah dari al-haud, dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Tulislah semua ini ya Allah untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, dan untuk kaum muslimin semuanya. Ya Allah, kehidupan dunia penuh dengan godaan, penuh dengan fitnah. Hati kami selalu berbolak-balik ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami istiqamah, agar kami lurus ya Allah. Ya muqallibal qulub, tabbit qulubana ala dinik. Allahumma amitna ala al-islam wa sunnah. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Ya Allah, matikanlah kami di atas agama Islam yang sesuai sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bimbing kami ya Allah sampai akhir hayat kami. Terimalah taubat-taubat kami sebelum kami mati ya Allah, sehingga kami mati Engkau ridha kepada kami ya Allah. Kami mati dalam keadaan yang terbaik. Kami mati di jalan-Mu. Kami mati ketika mengabdi kepada-Mu. Kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Kami mati ya Allah, akhir kalam kami adalah la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ridha-Mu dan syurga-Mu. Kami berlindung kepada-Mu dari murka-Mu dan neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin.